새끼가 이 Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Asurado. Film ini dirilis tahun 2021 yang menceritakan tentang seorang mafia nomor 1 di Korea yang dizolimi oleh kepala sipirnya sendiri. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa banyak itu ya di awal, kita gaskan saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua kubu gangster Dok Samuk yang sedang berkelahi melawan geng Bumpa. Para sipir yang melihat hal itu harus menggunakan water cannon untuk melerai kerusuhan tersebut. Ternyata kerusuhan itu juga dilihat langsung oleh kepala sipir dan ketua divisi keamanan penjara. Kepala sipir meminta kepala divisi penjara yang bernama Lee agar ia bisa mendamaikan kedua gangster tersebut. Karena saat ini ia dalam pemantauan pemerintah untuk sebuah promosi jabatan. Setelah kejadian tersebut, ketua geng Dok Samuk yang dipimpin oleh Doksa terlihat sedang mandi. Di waktu yang sama terlihat ketua geng Bumpa yang bernama Kim berencana untuk membunuhnya. Karena ia ingin menjadi satu-satunya penguasa di penjara tersebut. Namun hal itu harus terhenti karena petugas penjara memergoki dirinya membawa senjata. Jagang Buchon, Wangkajangnimi, tukbeoli. Singkat cerita, ternyata kedua bos gangster tersebut selalu mendapatkan perlakuan khusus dari Tuan Lee. Saat napi lain hanya diberi sayur dan nasi, ketua bos gangster itu diberi menu ayam rebus. Keesokan paginya, kepala sipir mengatakan kepada Tuan Lee agar ia segera bersiap karena akan ada seorang mafia kelas kakap yang baru pindah ke penjaranya. Namun bukannya panik, Tuan Lee justru sangat bersemangat. Karena ia merasa kehadiran seorang mafia kelas kakap yang kuat, itu akan membuat kedua gangster menjadi tunduk kepadanya. Dengan begitu, kedua gangster tersebut tidak akan berbuat keributan lagi. Sementara itu, di lapangan penjara, terlihat Kim dan Doksa yang kembali bersih tegang. Mereka pun di sini sepakat untuk melakukan duel di antara anggota gangster mereka. Satu persatu anggota mereka mulai melakukan duel. Sampai akhirnya giliran Kim dan Doksa yang berduel. Saat Kim terpojok, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Petugas penjara yang melihat hal itu langsung berusaha untuk melerainya. Karena kejadian tersebut, Kim dan Doksa pun dipanggil ke ruangan Tuan Lee satu persatu. Di sini Tuan Lee meminta mereka untuk berdamai dan tidak membuat keributan lagi. Namun mereka berdua sangat keras kepala dan tetap tidak mau saling berdamai. Keesokan harinya, mafia kelas kakap yang sebelumnya dikatakan kepala sipir tiba di penjara tersebut. Diketahui mafia itu bernama Taishik. Ketika para sipir membawa Taishik masuk, semua mata narapidana tertuju kepadanya. Di sini Doksa terlihat menghina Taishik yang saat itu melintas di hadapannya. Mendengar sebuah hinaan yang dilontarkan kepadanya, Taishik dengan kejamnya langsung menghajar Doksa dan satu anak buahnya. Sore harinya terlihat kepala sipir dan Tuan Lee pergi menemui Taishik yang saat ini berada di sel ruangan khusus. Di sini mereka meminta Taishik agar bisa mendamaikan Kim dan Doksa yang selalu membuat keributan. Sebagai imbalannya, kepala sipir itu akan memberikan perlakuan khusus kepada Taishik. Di waktu yang sama, terlihat Kim yang menceritakan tentang Taishik kepada anak buahnya. Ia mengatakan kalau dulunya Taishik adalah seorang satpam. Ketika Taishik sedang bertugas, ia terlibat pertengkaran dengan dua orang anggota gangster yang berlaku kasar kepada seorang perempuan. Anggota gangster yang tidak terima ada yang ikut campur mencoba untuk menghajar Taishik.
Namun ternyata Taishik bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka. Dengan mudahnya Taishik pun melumpuhkan anggota gangster tersebut. Hingga di suatu hari anggota gangster yang tidak terima telah dikalahkan oleh seorang satpam mencoba lagi melawan Taishik dengan membawa anggota berjumlah ratusan orang. Namun ternyata Taishik berhasil mengalahkan 100 anggota gangster tersebut. Semenjak saat itu sosok Taishik menjadi sangat terkenal. Bahkan Taishik menjadi seorang mafia nomor 1 di Korea. Deci dugumnika? Jangkuk-kuga detaga. 형님은 어떻게 하십니까? 또 방에서 만나게 되는. Keesokan harinya saat Taishik ke lapangan tempat narapidana berkumpul, ia dihampiri oleh Kim dan anak buahnya yang langsung memberinya hormat. Kemudian datang juga Doksa dan anak buahnya yang juga langsung memberi hormat dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sini Taishik meminta mereka untuk berdamai dan tidak lagi saling bermusuhan. Mendengar hal itu, mereka pun saling meminta maaf dan memutuskan untuk berdamai. Kepala sipir yang melihat hal itu menjadi sangat senang. Kepala sipir langsung menemui Tuan Lee dan mengatakan kalau saat ini ia bisa tidur dengan nyenyak. Ia juga meminta Tuan Lee agar lebih mengistimewakan Taishik. Setelah kedua geng tersebut berdamai, para narapidana menjadi sangat ceria dan saling membantu. Terlihat Taishik sekarang dipindahkan ke sel tahanan Kim agar ia merasa lebih nyaman di dalam penjara. Singkat cerita, kepala sipir mengumumkan kalau penjaranya saat ini menjadi juara penjara teladan. Ia juga mengatakan kalau dirinya kini sudah naik jabatan. Untuk merayakan semuanya, ia mengundang para penyanyi dangdut untuk menghibur para penghuni penjara. Terlihat para narapidana sangat senang dengan hal tersebut. Bahkan ada beberapa narapidana yang ikut berjoget. Beberapa hari kemudian, kepala sipir baru yang bernama Joe tiba di penjara tersebut. Terlihat Tuan Lee dan para petugas penjara menyambutnya. Di sini Tuan Lee menjelaskan kalau di penjaranya ini sangat aman dan damai. Hal tersebut tak lepas dari kedatangan Taishik ke penjara. Taishik bisa mendamaikan para gangster penjara yang sering berbuat onar. Namun bukannya senang karena penjaranya damai, Joe justru marah karena Tuan Lee terlalu mengagung-agungkan Taishik. Di sini Joe meminta agar Tuan Lee membereskan Taishik. Karena kalau tidak, ia akan memecat Tuan Lee. Mendengar hal tersebut, Tuan Lee sangat kaget. Namun karena ia masih membutuhkan pekerjaan, ia terpaksa mematuhi perintah atasannya itu. Kemudian terlihat Tuan Lee yang kesal, ia masuk ke dalam sel dan meminta para narapidana keluar. Namun ia langsung naik darah ketika melihat salah satu anak buah Kim yang bermalas-malasan. Tuan Lee melampiaskan setiap kekesalannya kepada orang tersebut. Setelah semua narapidana berkumpul, Tuan Lee menyuruh mereka untuk pergi membersihkan setiap halaman penjara. Di sini, Taishik yang merasa ada yang tidak beres, ia menyuruh Kim dan Doksa untuk ikut membersihkan halaman tersebut. Sementara itu, terlihat Tuan Lee yang sedang menghadap Joe. Di sini, Joe memerintahkan Tuan Lee agar memeriksa setiap sel tahanan dengan membawa para ketua sel. Hal ini dilakukan agar para narapidana tidak berani membuat kekacauan. Kemudian saat pemeriksaan dilakukan, para petugas penjara menemukan banyak rokok, pisau, bahkan obat terlarang. Setelah kejadian itu, nampak peraturan penjara semakin tidak manusiawi. Mulai dari narapidana yang hanya diberikan waktu sebanyak 30 detik untuk mandi. Tidak hanya itu, bahkan para narapidana diberikan menu makanan yang sangat tidak layak. Beberapa hari kemudian terlihat Taishik yang sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata kepala sipir yang baru adalah Cho. Lalu adegan kembali ke masa lalu, memperlihatkan beberapa pemuda yang sedang berpesta di tempat karaoke. Mereka pun mengundang beberapa PL untuk menemaninya. Di tengah pesta, salah satu pria itu mencampurkan sebuah minuman dengan obat-obatan. Lalu ia meminta seorang PL yang bernama Horan untuk meminumnya. Namun Horan menolak permintaan itu karena ia takut terjadi apa-apa kepadanya. Pria itu terlihat sangat kesal saat permintaannya ditolak. Ia pun terus memaksa Horan agar mau meminumnya. Namun karena permintaannya terus ditolak, ia pun langsung memukul sebuah botol ke muka Horan. Mendengar sebuah keributan, seseorang langsung masuk dan memanggil para penjaga.
Tak lama terlihat Taishik yang merupakan pemilik tempat tersebut masuk ke ruangan itu. Di sini Taishik mencoba untuk menenangkan pemuda tersebut. Namun karena sudah terlanjur mabuk, pemuda ini malah memecahkan botol dan menyerang Taishik. Tapi sial bagi dirinya, ia malah terpeleset dan jatuh dengan pecahan botol yang menancap ke dirinya sendiri. Akhirnya pemuda itu pun tewas seketika. Diketahui kalau ternyata pemuda ini adalah anak dari Josang Kepala Sipir. Karena hal itulah, Taishik dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum selama 5 tahun. Taishik juga mendapatkan masa tahanan tambahan selama 1 tahun. Terungkap fakta kalau ternyata Taishik sempat menikahi Horan sebelum ia masuk ke penjara. Di sini Jo menjelaskan kalau semua hal itu adalah ulah dari dirinya. Jo juga menegaskan kalau Taishik tidak akan pernah bisa bebas dari penjara ini. Ia juga akan menyiksa Taishik tanpa ampun. Lalu Jo meminta para petugas penjara untuk menggantung Taishik dan memukulinya. Keesokan harinya terlihat Jo yang memerintahkan Tuan Lee agar memindahkan Kim dan Doksa ke selnya dulu. Jo juga meminta Tuan Lee untuk menyuruh Kim dan Doksa agar terus bermusuhan. Karena ia ingin memberikan rasa tidak nyaman untuk Taishik. Di sini Tuan Lee hanya bisa mengikuti setiap perintah atasannya itu sekalipun hal itu tidak baik. Tidak hanya itu, Jo juga menyuruh Tuan Lee agar ia memaksa narapidana yang menjual obat terlarang di dalam penjara agar narapidana tersebut mau membuat pernyataan palsu yang berisi pemasok barang itu adalah Taishik. Dengan begitu, maka Taishik akan mendapatkan masa hukuman tambahan. Keesokan harinya terlihat Horan yang hendak menjenguk Taishik. Namun di sini para petugas penjara telah diperintahkan Jo untuk membawa Horan ke dalam ruangannya. Di sini Jo mengatakan kepada Horan kalau Taishik adalah seorang narapidana teladan. Sehingga ia akan memberikan keistimewaan kepada mereka dengan diizinkan untuk bertemu di ruangannya. Sambil menunggu Taishik yang sedang dipanggil oleh Tuan Lee, Horan di sini diberikan air kopi yang sudah dicampuri obat bius. Tepat setelah Horan meminumnya, ia pun langsung tak sadarkan diri. Setelah itu, Jo langsung melecehkan Horan dengan cara memfoto bagian bukit Horan. Tak berselang lama, Taishik dibawa masuk ke dalam ruangan Jo. Terlihat Taishik sangat marah karena Jo berani melecehkan istrinya. Namun Taishik tidak dapat berbuat banyak karena tangan dan kakinya diborgol. Sampai pada akhirnya Taishik jatuh pingsan karena terus dipukuli. Singkat cerita terlihat Jo yang sudah memanggil Doksa ke ruangannya. Di sini Jo bersedia membebaskan Doksa asalkan Doksa mau mengikuti perintahnya. Ia menyuruh Doksa untuk menyandra Horan dan menangkap Taishik jika kabur dari penjara. Doksa yang sudah sangat merindukan ibunya tentu menyetujui tawaran tersebut. Karena ia sangat ingin bertemu dan merawat ibunya yang saat ini sedang sakit. Keesokan harinya, Taishik yang berada di sel tahanan khusus terlihat sedang berpura-pura mati. Saat seorang petugas mencoba mengeceknya, ia langsung melumpuhkannya. Setelah itu, ia menyamar sebagai seorang polisi lalu menemui Kim. Di sini, ia mengatakan kalau ia akan menghabisi Jo karena telah berbuat sewenang-wenang. Namun, hal itu dilarang oleh anak buah Kim karena penjagaan di penjara saat ini sedang sangat ketat. Anak buah Kim juga mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Karena tiba-tiba Doksa dibebaskan. Taishik yang mendengar hal itu menyadari kalau Horan pasti dalam bahaya. Di sini Taishik meminta Kim dan anak buahnya untuk membuat keributan. Lalu ia akan mencoba kabur ketika keributan itu terjadi. Saat keributan itu berlangsung, Tuan Lee memerintahkan lebih banyak petugas untuk meredam keributan tersebut. Lalu ia melihat Taishik yang sedang menyamar akan kabur. Di sini terlihat ia membiarkan Taishik kabur begitu saja. Setelah itu, Tuan Lee segera menemui Jo dan mengatakan kalau Taishik berhasil kabur dari penjara. Namun Jo terlihat santai karena sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia mengatakan kalau saat ini dirinya sudah mengutus Doksa di luar untuk menangkap Taishik. Di sini Jo meminta Tuan Lee agar tetap tenang dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Karena 2 jam lagi Menteri Hukum akan datang melakukan pemeriksaan.
Kemudian terlihat Tuan Li mengatur para petugas penjara dan narapidana agar mereka bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Hesat, mun dada, jilmun. Di sisi lain, Taisik yang sudah berada di luar penjara pergi ke Ditukadia untuk mencari keberadaan istrinya. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan anak buah Doksa. Di sini anak buah Doksa mencoba untuk menghajar Taisik karena telah menghina nama Doksa. Namun dengan mudahnya Taisik melumpuhkan mereka semua. Setelah itu Taisik menanyakan keberadaan Doksa. Di waktu yang sama, terlihat Bapak Menteri yang tiba di penjara disambut oleh Tuan Li dan para wartawan. Kembali ke Taisik yang saat ini sudah berhasil menemukan istrinya. Saat Taisik dan istrinya hendak pergi, datanglah Doksa dengan membawa anak buah terbaiknya. Lalu mereka pun langsung menyerang Taisik. Saat Taisik lengah karena sudah berhasil mengalahkan Doksa, secara tiba-tiba Doksa menusukkan pisau yang telah ia simpan di balik jasnya. Taisik yang terluka mencoba untuk kabur bersama istrinya. Hingga Taisik yang sudah terpojok meminta istrinya untuk menelepon polisi. Ia juga menyuruh istrinya untuk mengatakan kepada polisi kalau dirinya telah kabur. Hal ini dilakukan agar para polisi datang dan bisa menyelamatkan mereka dari Doksa dan anak buahnya. Sementara itu ia akan mencoba untuk menahan Doksa selama mungkin. Tak berselang lama Taisik bertemu kembali dengan Doksa. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Setelah pertarungan sengit, mereka berdua pun terkapar secara bersamaan. Doksa menjelaskan kepada Taisik kalau dirinya saat ini telah diperalat oleh Jo. Namun ia juga sudah membocorkan banyak informasi kepada teman reporternya yang saat ini sudah berada di penjara tersebut. Hal itu ia lakukan agar kejahatan Jo segera berakhir. Kemudian ia mencoba menelepon teman reporternya. Setelah terhubung, Doksa memberikan teleponnya itu kepada Taisik. Di sini Taisik mengatakan semua kebenaran yang terjadi di penjara tersebut kepada teman Doksa. Di sisi lain, saat Jo dan Bapak Menteri sedang menikmati segelas kopi, mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter yang menanyakan tentang kaburnya Taisik. Para reporter itu juga mau mengkonfirmasi apakah benar kalau Jo telah menjebak dan membuat saksi palsu untuk memberatkan masa tahanan Taisik. Karena Jo tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ia langsung menyuruh Tuan Li untuk mengusir mereka. Si menteri yang juga mendengar hal ini langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV. Ia juga meminta bawahannya untuk mengecek ponsel Jo. Di sini si menteri melihat beberapa bukti foto pelecehan Jo terhadap koran. Saat itu juga ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jo. Di sisi lain, Taisik dan Doksa tengah tertatih-tatih kembali ke penjara. Para petugas penjara yang melihat hal itu langsung membawa mereka masuk. Beberapa waktu berlalu, terlihat situasi dan kondisi penjara kembali damai, aman, dan tentram. Diketahui kalau saat ini Tuan Li telah diangkat menjadi kepala sipir. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Salam hangat buat keluarga di rumah. Saya pamit undur diri dari Hampura Film.